sekarang saya berada di New York, Amerika Serikat. Yo, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Sekarang saya berada di New York, Amerika Serikat. Hari ini kita dapat jalan-jalan sebentar untuk ya touring ke tiga tempat, yaitu Times Square, Ground Zero, dan New York Harbor. Ini adalah Times Square. Sangat luar biasa sekali di kesempatan ini saya bisa jalan-jalan di sini. Oke, di sini cuacanya sangat dingin sekali, 10 derajat Celsius. Ya, kita keluar di sini waktunya sangat terbatas sekali, cuma 20 menitan ya. Cuma dapat jalan-jalan lah. Dan nanti saya mau beli tiket New York City. Nah, buat kenang-kenangan. Sekarang kita akan di tempat yang terakhir, yaitu Ground Zero. Ini adalah monumen di mana Twin Tower yang pernah ditabrak oleh pesawat dulu ya, sekitar beberapa tahun yang lalu. Inilah gedungnya. Di sini udaranya sangat sejuk sekali ya. Ini New York City, dan di belakang saya ini adalah Ground Zero. Inilah monumen yang pernah ditabrak oleh pesawat itu di belakang saya itu. Sangat luar biasa sekali. Ini pertama kali saya keluar di New York dan sangat ramai sekali di sini dan indah sekali. Dan di sini ada air kolam yang sangat luar biasa sekali. Dan this is my friend from Philippines, Kevin. Hi. Welcome to this vlog. Yeah. Guys, he's my friend from Philippines. Yeah, subscribe. With bike. Okay, ini ada air terjun. Ya, kolam yang sangat luar biasa sekali. Karena waktunya sangat terbatas sekali, cuma total waktu keluar 30 menit, sangat terbatas sekali. Jadi jalan-jalan kali ini ya sampai di sini saja sih. Cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga video ini menghibur kalian, dan waktunya sangat terbatas sekali untuk keluar. Jadi ya, kita akan balik ke kapal lagi, dan sampai jumpa lagi di next video, yaitu saya akan vlog di kota Miami, Florida. Oke, bye-bye.